Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di lokasi tempat adik bekerja dan di sela waktu istirahatnya saat pulang, dia memanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran seperti ini ya. Ada juga buah-buahan seperti semangka, ada timun sekelilingnya, dan tanahnya ini bagus. Buahnya sudah mulai nampak sebesar lutut dan airnya sangat menunjang, dekat sekali tanamannya ini sepanjang sungai. Ada semangka, timun, dan sawi. Ini pohon sawit. Nah, ini kangkungnya. Satu minggu ini. Woi, apa yang tumbuh buruan? Iya. Nah, ini yang belum dipindah biji sawi. Nah, ini yang sudah dia pindah, ada juga cabenya. Ini 2 minggu sudah bisa dipanen kalau pertumbuhannya subur. Nah, ini orangnya. Halo guys, di pagi hari lalu mau izin kayaknya harus sulit kan ini untuk izin. Nah, iya benar, sulit tuan terlalu susah. Enggak. Hah? Sulit tuan terlalu susah. Oh kamu iya. Oh, pudal lika banyak dan rene timbuk bersih. Ini paling pertama mungkin dia tanam kacang panjang. Jadi ini khusus dia saja di sini. Tidak ada yang nanam-nanam selain dia. Di PT Jal perkebunan sawit di atasnya itu dirintis jalan besar untuk CPO bilang. Tenderannya dari pucuk sawit. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk semangat anak rantau kerja pokok dan bertanam sayur serta buah-buahan, buah semangka, buah timun, sayur sawi, kangkung dan kacang hijau.
mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita, terutama yang tidak merantau dan anak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.